Sendang Kalimah Thayyibah adalah sendang peninggalan dari Waluyo Hasan Munadi yang konon merupakan sosok dari murid Sunan Ampel. Sendang ini terletak di Dusun Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum memasuki area sendang ini, diharapkan untuk mengisi daftar hadir atau buku tamu terlebih dahulu. Pada aula kedua, kita akan dihadapkan dengan papan besar yang bertuliskan peringatan dan larangan serta tata cara penggunaan air Kalimah Thayyibah ini agar dapat merasakan manfaat dari apa yang kita harapkan. Menurut masyarakat setempat, sumber air dari sendang Kalimah Thayyibah ini berasal dari tongkat Waluyo Hasan Munadi yang ditancapkan ke tanah. Konon pernah terjadi suatu keajaiban di sendang ini. Ada salah seorang pengunjung yang waktu itu menderita penyakit kanker kronis. Setelah mengambil air dari sendang Kalimah Thayyibah ini, airnya dapat sembuh dengan total. Hal inilah yang membuat pengunjung semakin membludak dan semakin banyak. Dan hebatnya lagi, air dari sendang Kalimah Thayyibah ini tidak semakin surut, akan tapi malah semakin besar dan hingga sampai saat ini masih terus mengalir dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang.